Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Apriansah Official. Hari ini ada berita baru tentang Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sebelum Mimin bacakan berita ini, silahkan klik dulu video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan silahkan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di video kali ini, Mimin akan membahas wanita ini viral lantaran mirip dengan Lesti Kejora dan bikin netizen heboh. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang disebut-sebut mirip dengan Lesti Kejora viral di media sosial. Video berdurasi pendek itu pun membuat heboh warganet. Video tersebut awalnya diunggah oleh akun TikTok @miripalpin pada Jumat 26 Maret 2021 lalu. Dalam video yang beredar, pemilik akun tersebut menuliskan bahwa dirinya akan memamerkan seorang wanita yang ia sebut sebagai Lesti KW. Pemilik akun itu pun kemudian menampilkan sejumlah foto-foto wanita yang diketahui bernama Maya Arifa. Tak menunggu waktu lama, video TikTok itu pun viral di media sosial dan membuat netizen heboh. Jika dilihat dari skema wajah, wanita itu memang sangat mirip dengan Lesti Kejora, kekasih Rizky Billar tersebut. Dari mulai postur tubuh, bola mata, dan senyumannya, begitu mirip dengan Lesti Kejora. Video unggahannya pun itu sontak mengundang banyak komentaran warganet. Tak sedikit, warganet yang mengakui kemiripan dengan Lesti Kejora tersebut. "Ini beneran deh, mirip sumpah, semoga viral," tulis komentaran @selaputri. "At Lesti Kejora harus lihat ini," tulis akun yang lain. "Lesti pas ngekos di Bojonggede," tulis akun lainnya. "At Lesti Kejora ini baru mirip banget," tulis netizen berkomentar. "Nah ini yang mirip, bukan Cimoy," tulis akunnya lagi. "Kembarannya ini mah at Lesti Kejora," tulis warganet. "Wajahnya campuran Cimoy sama Lesti," tulis akun yang mengikuti. Yaitulah sosok yang disebut-sebut mirip dengan Lesti Kejora baru-baru ini. Menurut pendapat kalian gimana para fans wrestler? Mirip atau tidak? Jelas, ini bukan Cimoy ya, yang kemarin katanya mirip dengan Lesti Kejora. Tapi menurut Mimin, ada kemiripan sih kalau yang baru ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Apriansah Official mengucapkan terima kasih dan salam jumpa.